oleh Vico Tommy dengan jamisan bisa berapa tahun pelan saja di sana. Masih mencoba kali ini. Sentuhan pertama dari Vico Tommy. 1-0 kali ini. Masih kembali Vico Tommy kuasai sekuli putar. Angkat keras kali ini, masih passing akurat. Lagi-lagi tekanan datang, angkat bola. Kita sekarang masih mencoba selagi tekanan. Angkat bola ini. Berhasil diblok dengan baik kali ini para penonton. 1-1. Bagus kali ini servis. Pelan saja di sana, angkat sebelum Vico Tommy. Umpan manja. Masuk kali ini terbang melayang. Sudah Rizky Irfan pada penonton 2-1 kali ini. Masih Rizky Irfan, pemain dari Minang Permai Pacitan. Mencoba kuasai bola pelan saja di sana. Angkat bola satu setengah meja. Ada Yuda kali ini. Kembali ada bagus umpan dari ke tengah. Satu pergerakan Eke. Terlalu keluar para penonton. Kembali angka pertama bagi tim bola voli dari Minang Permai. 3-1 kali ini. Kembali kita saksikan satu pergerakan dari pemain-pemain tunas baru, angkat Dimas Saputra. Terlalu keluar. Kita saksikan 4-1 kali ini. Rizky Irfan pelan saja di sana, angkat sudah bagus kembali Eke, masih passing akurat, selamatkan datangnya bola kembali, masih ada Vico Tommy, angkat melambung tinggi kali ini, kita saksikan bola, terlalu keluar para penonton, dan angka pertama bagi tim bola voli dari Tunas Baru, 2-4 kali ini. Masih Eke. Kembali Eki dengan servisnya para penonton, Vico Tommy angkat bola kembali umpan manja ke belakang. Terbang melayang kembali sudah Gista Saputra. Berapa angka menjadi 5-2 kali ini. Masih servis sempurna, kembali tekanan datang. Passing-passing yang kurang akurat tadi para penonton. Tipis saja di sana, lagi-lagi Bastian angkat. Masuk kali ini spike keras dari Sera Yuda tadi para penonton sekalian. Kembali sirkuli putar kuasa dari Yuda, pelan saja di sana tekanan datang dari Minang Permai. Berduas. Kembali para penonton. 7-3 kali ini para pecinta bola voli. Angkat bola pelan saja. Lagi-lagi satu sentuhan sudah bagus. Melebar Dimas Saputra. Masuk kali ini spek dari Dimas Saputra. Kembali menambah angka bagi Tunas Baru. 4-7 kali ini. Tertinggal 3 poin saja kali ini. Tunas Baru di set yang keempat. Masih Dimas Saputra. Keras kali ini. Masih kembalikan dengan Mesa Libero. Umpan manca Vico Tommy. Gagal diblok dengan baik dari Sraifan para penonton. Kita saksikan 8-4 kali ini. Masih kembali Yuda, servis sempurna, kembali passing Eki, angkat manja kali ini. Gagal sudah didik para penonton. Kita saksikan 9-4 kali ini. Yuda kembali, masih pelan saja di sana. Lagi-lagi bagus, terjadi perebutan bola di sana para penonton, kembali gagal. Kita saksikan angka kembali bertambah 10. Musuh apa? Tertinggal 6 poin kali ini. Set yang keempat saja menentukan bagi kedua tim bola voli tentu saja. Masih ada Rizky Aditya. Pelan saja di sana, masih pelan saja. Umpan Dimas Saputra kali ini masuk deh. Kenapa angka mutus rantai angka dari tim bola voli dari Minang Permai. 5-10 kali ini para penonton. Ivan servis pelan saja, masih tekanan datang, lagi-lagi umpan manca, terlalu keluar, kita saksikan para penonton, spek dari Vico Tommy,
Berapa angka bagi tim Pulau dari Tunas baru 6-10 kali ini. Masih kembali fan service, passing akurat, lagi-lagi umpan manja ke belakang. Yo! Masuk kembali dengan Krista Saputra dengan jumping spike-nya. 11-6 kali ini. Kembali Krista Saputra dengan servis sempurnanya, masih kuasai. Kita saksikan para penonton. Kembali poin dirapatkan tim Pulau Bali dari Tunas Baru. 7-11 kali ini. Servis pelan saja Didi. Lagi-lagi dengan datang umpan manja. Yo! Kembali Viko Tommy. Berkali-kali bintang 8 malam hari ini. 12-7. Para penonton sekalian. Masih kembali Viko Tommy, timbang-timbang sirip kulit bundar dengan jumping servisnya keras kali ini. Masih kembalikan dengan baik, ada Paku Ces. Ambiar kali ini Dimas Saputra, 8-12. Mencoba mengejar ketertinggalan tentu saja diangkat 8-12. Luar biasa bagus toser kali ini servis, pelan saja ke belakang, passing akurat, angkat kembali Alvin. Yo! Masih selamat tapi kembali gagal. Back attack dari Viko Tommy. Menambah angka kembali 13-8 para penonton. Kita saksikan sirkulit bundar kembali kuasa nomor 8. Satu pergerakan dari Rizky Irfan. Servis sempurna. Abastian angkat belakang. Umpan manja Yuda Mardiansa dari Brasil. Menambah angka bagi tim bola voli dari Tunas Baru. Di angka 9-13 kali ini. Masih kita saksikan ada Eki. Servis pelan saja di sana kuasai sang libero. Mancani manja ke belakang. Ya jebret. Masih kembalikan. Apakah dalam Tunas Baru. Angkat kembali Ivan. Yo. Masuk kali ini spek Radar Zaifan gagal diblok dengan baik, bola keluar dan kembali menambah angka bagi Tunas Baru di angka 10-13 kali ini. Mencoba mengejar rasa, tiga angka tertinggal, timang-timang sirip kulit bundar pelan saja di sana. Waktu tekanan kembali datang, ya ampun, klutik sari. Satu pergerakan dari nomor punggung 7 Krista Saputra nil 14 musuh 10. Masih kita saksikan Rizky Irfan kuasai sirip kulit bundar pelan saja, mencobakan servis di sana akurat kali ini, taktis para bagus. Yo, masih kembalikan dengan baik, defense passing akurat, umpan manja. Ya ampun, masuk kembali dengan Krista Saputra. Luar biasa, 15-10 kali ini. Tertinggal 5 angka di set yang keempat. Set yang menentukan tentu saja bagi kedua tim bola voli. Angkat pelan saja di sana, lagi-lagi bagus. Yo, kali ini Dimas Saputra berhasil diblok, tapi sayang sekali blok keluar para penonton. Dan angka pertama bagi Tunas Baru 11-15. 4 angka tertinggal. Sirkulit bundar kuasa 2 Yuda Mardiansa masih dengan servis sempurna pelan saja di sana. Angkat pelauman. Yo! Kembali Raditya Dika menambah angka di poin 16-11 kali ini para penonton. Kita saksikan kuasa nomor punggung 12 dari Freddy masih dengan servisnya melambung tinggi ke belakang. Angkat Didi kali ini bagus, umpan manja Dimas berhasil diblok kembali tapi kembali gagal. Menambah angka kembali Rolas 16. Kembali Dimas Saputra dengan jumping servisnya, angkat kembali umpan ke tengah. Yoho, masih kembalikan, satu pergerakan kali ini bagus, angkat ke tengah keras kali ini, masih passing akurat sang libero, ada Viko Tommy, masih kembalikan Dimas Saputra, lagi-lagi angkat ke belakang saja Dimas Saputra. Yoho, masih sang libero, luar biasa. Ambiar, Krista Saputra, itulah Rolas kali ini. Raditya Dika kembali para penonton dengan servis sempurna yang masih amankan sirkulit bundar. Yo! Kembali Viko Tommy. 18-12 kali ini para penonton, unggul 6 angka. Cukup jauh kali ini dan TTO diminta dari tim bola voli. Kembali kita saksikan para penonton Raditya Dika passing akurat saudara Bastian. Yo! Satu saudara bagus kali ini berhasil mengicau lini pertahanan dari tim bola voli dari Minang Permai. Berapa poin kembali 13-18 kali ini. Kuasai sirkul besar saudara Ivan, timang-timang bola kali ini Ivan. Masih ada Ivan di sana kuasai, angkat bola ke tengah saja. Yo! Satu tekanan dari Minang Permai Viko Tomiyahoo.
loading Sari dari Vico Tommy. 19-13. Desta Saputra kali ini. Masih Desta Saputra dengan jumping servisnya. Keras samarkan Bastian. Lagi-lagi bagus angkat ke belakang Dimas Saputra. Yoho! Kita sedang dinyatakan toss ball para penonton. Sebuah keras dari Dimas Saputra menambah angka. 14-19 kali ini. Masih Didi. Timang-timang bola Didi mencoba dari tunas. Baru servis pelan saja di sana. Amarkan Vico Tommy angkat maja. Yo! Kita saksikan kembali sebuah keras dari Zariski. Irfan para penonton memasuki angka krusial 20-14 kali ini, 6 angka tertinggal. Kita saksikan masih dari Vico Tommy Minang Permai dengan jumping servisnya pelan saja. Yo, apa yang terjadi? Masih ada bagus. Yo, masih Dimas Saputra kali ini gagal diantisipasi dengan baik. Sang libero kembali mengejar asa di angka 15-20, tertinggal 5 poin kali ini di set yang keempat. Kita saksikan masih ada bagus kuasai bola, servis pelan saja di sana. Mau tekanan kali ini Minang Permai, umpan maja. Yo, abun, masih kembalikan umpan tadi kembali ke belakang, umpan satu dengan Vico Tommy. Yahoo, kembali kita saksikan pergerakan dari Arik Freddy dari 21-15 kali ini. Servis pelan saja kali ini, tekanan datang bagus para penonton. Yo, ada Eki masuk kali ini. Satu spekrat dari Eki, 16-21. Masih 5 angka para penonton sekalian tertinggal. Kembali masih ada pergerakan dari Eki. Dari tunas baru pelan saja di sana Vico Tommy, umpan manja ke belakang. Yoho, terlalu keluar kali ini sepak keras dari saudara Desta Saputra para penonton. Angka bertambah bagi Minang Permai 22-16. Servis pelan saja di sana, masih amankan bagus umpan Dimas Saputra. Yoho, terlalu keluar. Angka krusial 23-16 kali ini para pecinta bola voli. Masih kali ini Alvin servis pelan saja di sana, tekanan datang umpan dari wajah bagus umpan Yahoo. Juga terlalu keluar dan match point. Match point 24-16 kali ini para penonton sekalian. Yo, kita saksikan angkat bola Alvin pelan Yahoo. Angkat yo. Akhirnya para pecinta bola voli mengakhiri set yang keempat untuk kemenangan tim bola voli dari Minang Permai berhasil melaju ke partai grand.